那里去求问，将你们的反据、平安祭、这份奇异之物和手中的几句，并还原句、干性句，以及牛群、羊群中投生的，都奉到那里，在那里耶和华你们上帝的面前，你们和你们的家属都可以吃，并且因你手所办的一切事。 Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka, kamu harus robohkan. Tugu-tugu berhala mereka, kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka, kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka, kamu hancurkan. Dan nama mereka, kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya, untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembilianmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan alamu dan bersuka cita kamu dan seisi rumahmu karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan alamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkannya dan melakukannya. Saudara, lewat tema ini kita akan memikirkan tentang uh, pusat penyembahan dalam ibadah saudara kita tahu setiap agama setiap kepercayaan pasti memiliki pusat penyembahan Nah pusat penyembahan dalam ibadah itu semua berkenaan sesuai dengan pemahaman iman dan kepercayaannya. Termasuk ditambah dengan tradisi-tradisi. Saudara, -tradisi. so, kalau saudara menemui di seluruh muka bumi ini, semua bangsa dengan agama dan kepercayaan pasti punya pusat ibadahnya. Dan kita tahu, semua dunia, semua dunia, dan tradisi-tradisi dalam penyembahan itu juga terus dilakukan. Nah, dan tradisi dari dalam penyembahan itu juga terus dilakukan. terwujudlah tata cara itu Dan aturan-aturan. Dan aturan, -aturan. Ya. Tata cara dan aturan inilah mencerminkan pusat penyembahannya. Yeah, bisa berupa tempat. Nah, ya. Yeah. Saudara termasuk di zaman Israel, Tuhan pun akhirnya menetapkan satu tempat. Ya, yeah, nantinya di zaman Daud di zaman Salomo akhirnya dibangun di kota Yerusalem Bait Allah. Nah begitu pula dengan bangsa-bangsa lain. Termasuk orang-orang Yunani. Termasuk orang-orang Babel. Nah, semua mereka punya pusat ibadahnya mereka juga punya waktu ya bangsa Yahudi juga akhirnya berdoa kepada Tuhan sehari tiga kali ada waktunya ya, pagi siang dan sore ya, ya. Nah, kemudian dari agama lain juga me mengatur demikian. ya nah, Kita tahu sudah di negara kita uh, mayoritas yang beragama orang-orang uh, Islam itu uh, beribadah lima kali sehari. Ya, saya dulu uh, ikut mama saya. Ya. Uh, sering pergi ke kelenteng. Nah, sang -sang yeah. Miao yeah. Kemudian mama berketetapan setiap jam 12 malam selalu sembahyang uh, sembayang. Nah, yeah. kadang waktu kecil itu saya bangun, oh lihat mama lagi sembayang. Nah yeah. susudah so, yeah. nah, itulah susudah keadaan yang ada. Nah ya ada juga di uh, di lingkungan uh, anak-anak Tuhan orang-orang Kristen nah ya saya mendengar ada berapa orang tertentu kadanglah kalau uh, jam 3 pagi atau jam 4 pagi itu lebih baik untuk berdoa nah 3点, ya mereka kejadianlah 3. 4 adalah waktu Ya mungkin ada beberapa orang-orang anak-anak Tuhan begitulah ya. Tapi kalau, kalau untuk anak muda itu waktu-waktunya untuk tidur pulas. Nah, ditambah lagi dengan tradisi-tradisi. Nah, sesudah itulah kenyataan yang kita bisa lihat. Termasuk di Indonesia, karena Indonesia mengakui banyak agama dan kepercayaan, sehingga kita bisa melihat sesuai, dari berbagai macam agama dan kepercayaan itu dalam ibadah-ibadah dan tradisi-tradisi mereka. Nah, sesudah melalui nats ini, kita akan belajar apa yang Tuhan inginkan dalam ibadah penyembahan kita kepada Tuhan Nah sesudah, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel Nanti kalau kamu masuk ke tanah perjanjian sedih以后, Ingatlah apa yang harus kamu lakukan nanti di tempat di mana Tuhan akan e, perintahkan untuk mendirikan bait Allah itu nanti menjadi pusat penyembahan kepada Tuhan namun pada waktu sebelum kamu melakukan itu semua hamil Sesing以前, Kamu harus ingat satu hal juga, apa itu hancurkan semua berhala. Saudara, pada waktu saudara dan saya beribadah kepada Tuhan, hancurkan semua berhala, saudara perintah Tuhan ulangan 12 ini sampai sekarang masih berlaku. Jadi, Saudara, mungkin kita berkata, oh di rumah saya nggak ada berhala kok. Tidak ada patung-patung kok. Ya, ada Memang di dalam ulangan 12 ini berkenaan dengan banyak berhala. Jadi, ya. Nanti, saya akan beritahukan kepada saudara, tapi saudara harus tahu beberapa hal. Tuhan tidak pernah kompromi terhadap semua berhala. Karena berhala itu pasti akan menjerat dan menyesatkan

karena itu, perintah Tuhan sangat jelas di dalam bagian ini. So, ini yeah. Musnahkan sama sekali segala tempat, Nio, de, oh, saudara. Di sini jelas sekali, ya. Gunung-gunung yang tinggi, bukit-bukit di bawah setiap pohon yang rimbun kecincurasi. Semuanya ini, Ayat tiga. Mesbah. Tugu-tugu berhala. Tiang berhala. Patung-patung semuanya -patung mereka. Tuku -tuku. Hancurkan semuanya Saudara dan Tuhan semuanya Jangan berbuat begitu terhadap Tuhan. Teman Saudara mengapa perintah Tuhan ini sangat keras? Kan? <San> Kita harus tahu Israel itu terbiasa melihat penyembahan berhala. Bayangkan 400 tahun ada di Mesir. 400 tahun berada di Mesir mereka tiap hari melihat penyembahan berhala bahkan sudah kita ingat pada waktu perjalanan di padang gurun Musa sedang naik ke gunung menerima sepuluh hukum Allah. Empat puluh hari di sana. Mereka nunggu terlalu lama. Wah mungkin Musa sudah nggak ada lagi nih. Ayo kita buat uh, patung ya, kita buat patung lembu emas. Nah Saudara baru berapa lama sudah langsung berpikirannya berhala. Jadi sudah menghilangkan kebiasaan yang sudah ratusan tahun. Itu tidak, gampang. Saudara termasuk kita orang Tionghoa. Nah Saudara orang-orang Tionghoa yang uh, dari ada kak, ada nenek moyangnya. Nah Begitu sulit sekali untuk menghilangkan penyembahan. ]那么要... Begitu pula dulu saya pada waktu mengabarkan Injil kepada Mama saya, Mama yeah. percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Mama Yesus. Uh, jangan lagi percaya kepada yang lain. Nah dan saya terus berdoa tiap hari untuk mama saya. Dan puji Tuhan, tidak tahu bagaimana caranya akhirnya mama saya bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Akhirnya semua tempat sembayangan dibuang semua. Saudara, lagi pula nantinya ketika, sorry, nantinya ketika memasuki tanah Kanaan,

jadi, susulan di Mesir, banyak berhala; mereka dibawa keluar sama Tuhan. Nanti masuk ke tanah Kanaan, di Kanaan juga banyak penyembahan berhala. Karena itulah, Tuhan ingin menghilangkan sampai ke akar-akarnya. Saudara, berhala. Apa itu berhala? Saudara bukan hanya patung dan objek secara fisik, tapi apapun dan siapapun yang ditempatkan menggantikan Tuhan, itu berhala

di dalam sejarah gereja. Khususnya dalam uh, apa namanya ke, uh, rapat bersama yang ketujuh dari gereja-gereja. Mereka hanya menetapkan uh, apa namanya ikon-ikon itu boleh ditaruh di dalam uh, gereja. Nah akhirnya sebagian gereja di Eropa kalau saudara lihat sudah itu banyak sekali patung-patung. Memang itu karya-karya yang kelihatan bagus. Ya. ya, gambarkan bagaimana ada malaikat Mikael, malaikat yang lain-lain termasuk patung-patung uh, dari rasul-rasul. Uh, rasul -rasul. Nah sudah di zaman reformasi akhirnya sudah reformasi sadar ini semua tidak boleh. Ini semua harus dibuang. Saudara saya ingat lagu Hineni. Ya, ya. saya di saya Saudara di kalimat pertama jelas sekali Yehowa ya uh, Allah Tuhan Yehowa biarlah engkau uh, buangkan di dalam hatiku semua yang ku cinta. Nah, sih, kaito, se ya, juga buangkan semua berhala dalam hatiku. Saudara, Maksudnya apa? Semua isu nih. Saudara John Calvin mengatakan hati manusia adalah pabrik dari penciptaan berhala. Saudara kita gampang sekali menciptakan berhala. Termasuk saya. Ya, Saudara kita semua bisa menciptakan berhala. Bisa Saudara, mungkin uang kita jadi berhala. Mungkin mobil kita jadi berhala. Mungkin, kita jadi berhala. mungkin HP kita jadi berhala. Kita. berhala. ya Bahkan tidak tidak uh, tidak mustahil juga kalung salib pun jadi berhala. Saudara memang saudara kalung kan itu kan e, pertanda kita gitu, orang Kristen. Karena itu adalah tanda Saudara betul salib itu memang tanda. ya e, gereja pasti ada salib ya kan? Begitu. Tapi sudah ketika saudara dan saya menyembah Tuhan, dan kita bukan menyembah salib ini. Ini semua bisa dihancurkan. Kalau misalnya gedung ini kebakaran, ya saya tidak harap kebakaran. Ya. Kalau misalnya terbakar. Ini, Wah, so, semua habis, itu, semua. Itu, ini semua habis, semua. Ini semua habis. Begitu pula Alkitab ini. Nah. Ya. Memang betul Alkitab adalah firman Tuhan. S, Senjing, S, Sangdia, Tapi ini bukan untuk disembah sama kita. Alkitab taruh di atas. Um, ya, ya. Lalu dikasih kasih lilin. Lalu kita di situ uh, sering di depan situ kemudian ada alkitabnya ada lilin kemudian kita berdoa, nah, kita berdoa di sana saudara itu bukan penyembahan kepada Tuhan itu nanti bisa apa saudara penyembahan berhala Alkitab nah, Saya pernah katakan kepada-saudara Alkitab itu untuk dibaca untuk untuk direnungkan, untuk dimengerti, dan perintah Tuhan kita laksanakan dalam hidup kita, itu namanya firman yang hidup. Kalau cuma buku Alkitab, ini cuma kertas, kemudian ada tulisan-tulisan tinta. Ini kalau masuk air, semua rusak. Kalau ini disulut api terbakar Jadi pengertian Alkitab adalah firman Tuhan itu harus dipahami dengan baik Bahkan sudah Uh, icon ikon dalam gereja pun bisa jadi berhala. Misalnya di situ ya ada Alkitab, terus ada apa namanya uh, uh, cawan untuk perjamuan kudus, kemudian ada uh, untuk apa? baptisan. Ya. Ya. Cawan untuk baptisan, ya. Eh, uh, sorry. Uh. <San> ya, ya. kemudian ada apa namanya uh, lilin untuk ya kaki dian. Itu cuma lambang-lambang. Itu bukan suatu yang kita sembah. Saudara di zaman Yunani ada mitologi. Ya, itu dongeng. Ya ada seorang yang bernama pemuda yang bernama Narcissus ya. ya. Orang ini sangat ganteng sekali. Cantik sekali. Saya tidak tahu cantik sama gantengnya sampai gimana. Pokoknya digambarkan luar biasa. Banyak orang jatuh cinta kepadanya. Wah, banyak orang coba mendapatkan cintanya, tapi dia menolak. Mengapa bisa begitu? Suatu hari, hari dia berjalan-jalan di sungai yang bernama Stik. Yuten, Stik. Ya. Sungai Ajaib, waktu dia sedang jalan-jalan di sungai, lalu dia mulai duduk dan mulai melihat ke, seperti mau mengambil air. Ketika dia melihat cermin di air tersebut, karena dia nggak tahu. Susah. Uh, dia, loh, ada orang yang begitu cakepnya luar biasa. ]怎么会有这么漂亮的... Dia jatuh cinta luar biasa nah, kepada uh, apa namanya gambar yang terpantul di sungai Stik itu. Wah, dia jatuh cinta karena itulah, jujur orang-orang, ketika dalam kehidupan banyak datang kepada dia, dia tolak semuanya. Jadi, semua dia, dia tolak. Saya sudah punya iron. Nah Saya sudah jatuh cinta pada satu orang. Waduh, luar biasa. Akhirnya sudah dia tidak mau kepada orang lain. ]所以他不愿意去别人. Dia terus menerus ada di pinggir sungai itu. Dia, dia lihat ke sungai itu. Halo, Lu kok dijawab halo juga begitu ya? Wah sudah dia jatuh cinta tidak mau pergi. Akhirnya sudah dia terhisap di situ. Ya tentu pengertiannya dia tidak makan tidak minum akhirnya mati. Itulah sudah mitologi yang akhirnya ada bunga namanya bunga bakung bunga narsis. 那就是自戀花. Bunga ini banyak sekali macamnya. Nah, nah, itu warna kuning ada putih kuning. Waduh, cantik sekali. Menurut mitologi akhirnya dewa-dewa Yunani itu uh, menjadikan narsis itu jadi bunga. Oh, Saudara di dalam hati kita bisa banyak berhala. Mungkin di rumah kita tidak ada patung apapun. Tetapi di dalam hati kita bisa ada berhala. Termasuk orang yang kita cintai. Ya Bisa saja istri saya yang jadi berhala. Jadi bukan Tuhan yang adalah Tuhan saya. Tapi bisa saja istri saya yang jadi Tuhan saya. Itu maksudnya. Bisa saja rumah itu jadi berhala saya. Bisa saja harta benda, saudara, dan saya menjadi berhala. Kita bukan lagi bersandar kepada Tuhan, seperti anak muda yang kaya raya.

Sesungguhnya anak muda itu telah menjadikan harta bendanya adalah Tuhan. Tuhan katakan, kalau hari ini juga nyawamu diambil, untuk siapakah semua harta bendamu? Saudara, kita gampang sekali hati kita menciptakan berhala. Sudah termasuk saudara diri kita sendiri. Ya Saya orang pinter. Oh Saya punya pengalaman banyak. ]我有很多的经验. Tenang saja, nah, anjing ba. pasti berhasil. Tuhan disingkirkan. Tenang masa depan. Ada di tangan saya, karena saya orang pinter. Saya punya pengalaman yang banyak, saya punya daya analisa yang baik. Maka diri kita telah menjadi berhala, saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin juga kekhawatiran menjadi berhala di dalam diri kita. Bukan lagi menepatkan Tuhan sebagai Tuhan. Tapi kita dikuasai oleh kekhawatiran dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itulah Tuhan katakan kepada Israel. So Israel人说, buang semua berhala. Ni要放去所有 Hancurkan semua berhala. Begitu pula kita sekarang ini, hancurkan semua berhala. Jangan ada satupun yang menggantikan Tuhan. Jadi, itu artinya, saudara. kalau Tuhan diturunkan dari tahtanya, diganti sama yang lain. Mungkin barang mungkin seseorang, mungkin seseorang Maka itu telah menjadi berhala itu pada waktu khotbah yang kapan saya katakan Orang Kristen kadanglah di dalam hatinya Memang terima Yesus tetapi Yesus ternyata tidak bertahta di hatinya. Tuhan Yesus ditaruh di pinggir saja. Mungkin yang bertahta itu apa? Kecantikan kita. Mungkin yang bertahta di dalam diri kita itu kepandaian kita. Saudara, pada waktu saya beribadah kepada Tuhan, saya misalnya seperti sekarang ini nah apakah hati saya ter ter apa terpikirkan kepada Tuhan uh Tuhan tahu itu ya. ketika saya khotbah saya, saya sekarang khotbah ini saya betul-betul sedang memikirkan Tuhan dan firman Tuhan uh, tetapi ketika saya sedang memikirkan diri saya yang pandai, Dan saya sudah menyembah berhala. Jadi kalau saya pada waktu ini memikirkan diri saya yang pandai, saya sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara sungguh itu. Saya tadi itu ngomong itu sungguh. Jadi saya tidak boleh memikirkan karena saya pandai. Di saat itulah saya menyembah berhala. Jadi betapa susahnya. Karena itu Tuhan tahu setiap kita sekarang ini. Betul-betul sedang menyembah Tuhan enggak? Atau ternyata hati kita kosong. Gak tahu kemana. ]不知道想什么. Saudara saya tidak tahu ]我不知道. Karena saya manusia biasa Tetapi Tuhan tahu dan上帝知道. Tuhan tahu setiap kita semua Termasuk saya ]包括我自己. Saudara yang dikasih Tuhan Kenapa karena itulah kita harus mengakui dosa Tadi kita ada pengakuan dosa ]刚才我们有认罪的祷告. Nanti pada waktu perjamuan kudus

Roti ini nanti bisa menyembuhkan saya. Oh, Anggur ini nanti bisa membuat berkat bagi saya. Itu yang diajarkan beberapa gereja. Sehingga banyak orang Kristen rebutan perjamuan kudus bukan? Itu penyembahan berhala. Paulus ngomongnya berbeda di Korintus. Karena kalian tidak mempersiapkan diri dengan baik dan tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan, Anda, ada yang melakukan perjamuan kudus dengan tidak hormat, sehingga sebagian dari kalian sakit dan bahkan ada yang meninggal. Saudara. Roti dan anggur itu adalah lambang, tetapi kita sadar pada waktu kita ibadah mau makan roti dan anggur itu, kita sadar Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, disitulah kita, saya selalu mengatakan itu, susah percaya supaya akhirnya saudara dan kita semua tidak memberhalakan roti dan anggur. Nah, itulah saudara mengapa Tuhan katakan Tuhan hadir. Saudara pusat penyembahan kita adalah Tuhan. Dan kehadirannya. Kepada bangsa Israel. Tuhan memang katakan. Dia akan memilih dan menetapkan tempat. di mana namanya ditegakkan. Israel, Tuhan yang menjadi tanda kehadiran Tuhan, Seperti tabut perjanjian di kemah suci ya dan nanti tabut perjanjian itu perjanjian ke dibawa ke baik Allah. Sebelumnya tabut sebelumnya itu ditaruh itu ditaruh di tapi ketika bait Allah sudah didirikan, maka ditaruh di bait suci. saudara yang terpenting adalah Tuhan dan kehadirannya. Ini tidak dapat dipisahkan yang menyatakan perkenanan Tuhan kepada umatnya. suci sehingga umatnya harus setia. Melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Tapi Tuhan sadar. Umat Tuhan itu terbatas. Mereka nanti ada yang. Uh, ada yang bertempat tinggal di seberang timur Sungai Yordan, ya, ya, sehingga jauh. Kalau pergi ke Yerusalem, karena itulah Tuhan meminta, Tuhan yang harus menjadi fokus sorah di dalam kitab uh, namanya Yosua uh, nanti ada ada satu peristiwa bangsa-bangsa nah, yeah. Israel yang ada di sebelah timur Yordan nah, mendirikan tugu peringatan. Wah ketika mereka mendirikan kubu -kub tugu peringatan. Waduh, suku yang lain yang ada di sebelah barat Sungai Yordan. Mereka tahu. Mereka sudah siap-siap mau berperang. Mau memusnahkan suku-suku yang ada di sebelah timur. Wah ini mau menyembah berhala. Wah syukur tidak terjadi perang. Ah, mereka rundingan dulu. Apa maksudnya? Lalu akhirnya diceritakan. Kami tinggal jauh di sebelah timur Kami Sungai Yordan. Kami Haudung harus kalau kami harus selalu pergi ke Yerusalem, terlalu jauh. Kaya itu kami dirikan tugu, tugu peringatan. Di sini nanti kami akan ingatkan kepada anak cucu kami. Bahwa yang di sebelah barat itu semua masih sanak saudara masih satu suku bangsa masih satu umat pilihan dan bagaimana Tuhan dan sebagainya oh setelah tahu itu oh ini baik karena itu mereka turunkan pedang mereka tidak jadi berperang karena perintah Tuhan ini karena Hendaklah kamu ingat senantiasa. Ketika ada di satu tempat. Ketika engkau mempersembahkan korban. Kau boleh makan. Dan ingat kepada Tuhan senantiasa. Puji Tuhan di perjanjian baru. Tuhan Yesus hanya berkata lewat eh, perkataan kepada perempuan Samaria. Kalian menyembah di gunung Kerisim. Yahudi Israel menyembah di Yerusalem. Tapi akan datang waktunya orang menyembah Bapa dalam Roh dan kebenaran. Jadi yang terpenting itu Tuhan dan kehadirannya. Saudara karena itu setiap kali saya berdoa. Dalam ibadah. Kayak tadi pagi. Tuhan hadirlah di GKI Surabaya. Tuhan hadirlah dalam ibadah kami. Saudara, begitu juga Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan hadirlah Di gereja-gereja Tuhan hadirlah sungguh meninggikan nama Di Tuhan yang sungguh sungguh-sungguh nama Tuhan Tuhan itu saya berdoa setiap hari Sabtu. Saya sebutkan beberapa nama gereja. Zimin一些教会, Karena saya tahu gereja-gereja itu Masih setia kepada Tuhan Itu penting Sehingga setiap orang Kristen Yang sungguh-sungguh mencari nama Tuhan Dan sungguh tahu Tuhan hadir Saya ingat di zaman hakim-hakim Waktu itu diperintah sama Imam Eli. Jadi, Israel, itu, Israel mau melawan bangsa Filistin. Melawan Mereka selalu kalah. Wah mereka ingat, lo ada tabut Tuhan, tabut Tuhan. kita oh Ayo kita bawa tabut Tuhan. Nah Pasti kita menang. Kita Wah tabut Tuhan dibawa. mereka Wah mereka bersuka cita, bersorak-sorai, haleluya. Mereka Mereka perang melawan Filistin. Dengan kalah, kalah sama Filistin, Filistinnya tadinya gemetar, Filistin tadinya gemetar. Nah wah, Tuhan menyertai mereka. Wah wah, mereka. Wah, daripada kita kalah, lebih baik kita terus berjuang perang saja. Nah Mungkin pikirannya lebih baik mati daripada malu. Nah Ketika perang, eh mereka menang. Tabut Allah bisa di apa ditawan. Dirampas. Lalu tabut Allah ditaruh di penyembahan berhala dewa Dagon orang Filistin. Imam Eli tahu tabut Allah kerampas. Dia terkejut jatuh mati. Saudara, karena Israel bukan menyembah Tuhan, menyembah tabut Allah. Ya. Tabut Allah tidak bisa menggantikan Tuhan.

Tuhan adalah Tuhan. Bait Allah adalah bait Allah. Tapi bait Allah adalah tanda Tuhan hadir. Tapi bait Allah juga tidak boleh disembah. Tuhan katakan apa? Karena murid ini, Tuhan lihat bait Allah bangunan ini megah. Men eh oh, kamu lihat megah ya? Uh, Yesus说, Nanti akan datang waktunya Tidak ada satu batu pun menumpuk Memang pada waktu bait Allah diresmikan Sama Dan, Salomo ]当,当 Tuhan nyatakan kehadirannya ]上帝宣明他的林zai. Bahwa Tuhan berkenan. Karena Tuhan mau hadir. Nah, umatnya harus selalu ingat. Tuhan dan kehadirannya. Jangan diganti yang lain. Ketika kita mengganti yang lain. Itu sudah berhala. Bahkan. Tanda-tanda yang menjadi tanda dari Tuhan itu pun bisa jadi berhala. Semua harus hati-hati Semua yang menjadi Saudara Tuhan yang Tuhan Tolong. Tuhan harus jadi Semua Tuhan jadi Tuhan Saudara, saya ingat kepada Franz Joseph Haydn. Dialah uh, salah satu komposer yang luar biasa. Saudara, dia coba me, uh, membuat uh, apa namanya or, oratorio puji-pujian tentang penciptaan. 他改篇了一个神剧, uh Saudara bisa lihat di Google ya. Saudara bisa mendengarnya Aduh lagunya enak sekali Saudara orang Kristen di Eropa dulu Banyak yang nggak bisa baca itu mereka menghafal firman Tuhan, salah satunya adalah lewat puji-pujian. Begitu orang Israel juga dulu, mereka punya Mazmur. Mazmur itu dipuji-pujikan, kita ini sekarang mendapatkan banyak warisan yang berlimpah-limpah. Alkitab ditulis Kita udah punya bisa beli Alkitab Dulu kalau mau dapat Alkitab Mahalnya luar biasa Ada yang harus nabung berapa puluh tahun Untuk dapat Alkitab Sekarang kita gampang pakai HP kita pun Alkitabnya bisa sepuluh di HP kita HP yang satu bisa sepuluh Alkitab puji pujian begitu banyak. Tapi jangan sampai kita buta firman Tuhan. Dan, tahu ayat Alkitab jangan nah, sampai ini buta lagu Creation. Nah satu kali ketika dia uh, di masa tuanya Dia tinggal di Vienna dia, Di kota itu sudah Vienna Music Hall Mau dipentaskan uh, oratorio ciptaan Haydn Wah, Disiapkan orkestra yang cukup lengkap Paduan suara yang bagus suaranya, ya. lalu ketika lagu itu mulai dimainkan, susahlah pelan-pelan mereka dengar-dengar. Ya. Bagaimana pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi? Bumi belum berbentuk gelap gulita. Dan seterusnya, lalu saudara, paduan suara juga menyanyikan dengan kata-kata. Lalu, ketika memasuki uh, uh, hari yang pertama, maka Tuhan menciptakan terang. Saya nggak terlalu bisa mendemonstrasikan, saudara. Ya. Nah tapi di situ Su saya membaca dari Google oh yeah. tadinya uh, iramanya itu Sura dengan paduan suaranya itu pakai uh, uh, semi yeah. lagunya masih pelan-pelan maka pada hari pertama 头一天, Tuhan menciptakan terang. Jadilah terang. Yeah. Let there be light. Lalu ketika kata-kata ini dimunculkan, iramanya pakai akord fortissimo C mayor. Lalu ketika kata-kata ini dimunculkan, Jadilah terang. Wah semua orang bertepuk tangan. Hayden yang sudah tua. Dia harus ada di kursi roda. Ketika menyebut kata let there be, da, be light. Tepuk tangan gemuruh. Haydon coba berdiri. Nah, Haydn, dia Angkat tangannya. Gi -gi -gi semua orang lihat kepada dia. Everybody dia to to dia to minta semua diam. anjing. Bukan saya bukan saya. bukan saya, bukan saya. Tuhan, Tuhan yang menciptakan bukan itu semua. Bukan saya bukan saya. Bukan, saya, bukan, saya. bukan saya, bukan saya. Ini semua firman Tuhan. Hayden tahu. Dia tidak boleh disanjung-sanjung. Hayden sadar, dia tidak mau mencar, mencuri kemuliaan Tuhan. Haydn, wu, Saudara, kita sering mencuri kemuliaan so, Tuhan. Oh suara saya bagus. Termasuk hamba Tuhan, oh khotbah saya bagus. Oh Termasuk kita, oh pelayanan saya bagus. kita oh Saudara, kita bisa pelayanan pun karena Tuhan. Bukan karena saya. Bukan karena dari kita. Tuhan yang mencipta kita bukan? Semua dari Tuhan. Tuhan kasih kita kepintaran bukan? Itu semua Tuhan. Tuhan kasih kita suara kan? Itu suara dari Tuhan. Tidak boleh satu pun kita yang mencuri kemuliaan Tuhan. Hayden sadar itu. Apa kesalahan Martha dibandingkan Maria? Kan Martha melayani Tuhan Yesus. Maria duduk di dekat kaki Yesus. Maria ...坐在靠近耶稣神边. Guru tidak lihatkah kakak kamu. Aku begitu sibuk. Kau Maria kok tinggal duduk-duduk. Suruh dia bantu aku. Maria Menurut Spurgeon. Marta Kesalahannya bukan karena dia melayani. Ya. Bukan karena Martha melayani, Maria duduk dengar firman Tuhan, maka Maria lebih hebat dibanding Martha. Bukan. Jadi seolah-olah pelayanan tidak berguna. Kalau pelayanan tidak berguna, gereja kita bahaya. Saudara yang memainkan alat musik, ada yang jadi singer, ada yang penyambut tamu. Ini semua perlu, nah tapi pelajaran yang terpenting dari peristiwa ini apa? Spurgeon mengatakan ini. Karena dalam pelayanannya, Marta konsentrasi pada pelayanan. Marta tidak fokus kepada Yesus. Pelayanan Marta. Bukan fokus kepada Yesus, Marta Yesu. tapi pelayanan Marta fokus mungkin pada dirinya sendiri, mungkin pada pelayanan itu sendiri. Marta tidak fokus kepada Yesus, Yesu. sehingga Marta belok-belok. Pelayanannya tidak mengagungkan Tuhan Yesus. Begitu pula saudara dan saya. Ketika kita pelayanan, siapapun itu, termasuk saya pada waktu khotbah ini, ketika saya beralih fokusnya tidak kepada Yesus, saat itu, saya menyembah berhala. Mungkin saya fokus pada diri saya, berarti saya menyembah diri saya sendiri. Mungkin saya fokus, "Wah, kamu harus pinter, loh, tunjukkan kepintaranmu ya." Saat itu, saya me memberhalakan. Apa kepintaran saya, jadi jujur, kita harus fokus kepada Tuhan. Satu kali, Sir Michael, Michael, Costa. Nah, isi, Michael Costa, sebelum penampilan orkestranya, dia latihan bersama. Oke. Okay latihan. Semua memainkan alat musik. Semua mengeluarkan suara sesuai dengan bagiannya. Waduh, suara uh, biola itu kan indah sekali. Waduh, suara berapa alat musik itu bagus sekali. Apalagi ada timpani. Bum oh, gitu ya. Humwai, Waduh, bagus sekali. Tapi ada satu suara. Nah, yu一个声音, uh, jenis seruling kecil. Yaitu piccolo. Yeah. piccolo, yeah. piccolo. piccolo. Nah, sesudah pemain piccolo ini. Dia merendah diri. Aduh, kalau ditimpani enak ya. Kalau yang di biola kan seenak ya. Waduh, kalau ada di mana lagi, aduh enak lah saya suaranya kecil. Piccolo. Itu pun tidak utama. Cuma hanya beberapa tempat saja, aku mau protes. Akhirnya, pemain Piccolo ini tidak mau membunyikan picolonya, tapi Michael Costa tahu. Dengar, berhenti, berhenti! Ya, stik konduktornya dipukul-pukul. Berhenti, berhenti. Ding ah, xia Mana suara piccolo nah Saudara dalam ibadah ini. Dirijennya adalah Tuhan. Tuhan tahu semua hati saudara. ]上帝知道我们每个的心. Tuhan tahu semua hati kita. Ketika kita menyanyi. Ketika kita menyembah Dia. Kita sedang di mana? Tuhan tahu. Kalau Tuhan di batanya, di mana kamu? Saudara bisa jawab? Hatimu di mana? Mari kita berdoa. Berkatilah, Bapak, kebenaran Firman-Mu. Kami bersyukur, Firman-Mu yang mengingat, mengingatkan kami. Apa yang menjadi pusat penyembahan ibadah kami? Sebelumnya, kami harus membuang semua berhala. Kami buang semua berhala termasuk dalam hati kami termasuk diri kami supaya dari situ kami bisa terpusat kepada Tuhan dan kehadiran Tuhan begitu pula ya Bapak dalam ibadah ini kami percaya Engkau hadir Bapa di tengah-tengah kami. Kau memperhatikan setiap kami. Kau menerima penyembahan kami. Tolong kami, Bapa. Bisa menyembah Engkau dengan benar. Dan di dalam roh juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita bersama-sama akan masuki